Assalamualaikum guys. So welcome back to Vlog Abang Gan. Hari ini aku nak tunjuk kepada korang. Korang pernah dengar tak? Cuci kereta tapi dia tak pakai air. Yes. Dia tak pakai air, dia tak pakai dia tak pakai sabun. Dengan orang katakan magic spray. Dia kata dia tembak-tembak-tembak dia cuci macam cuci kereta tanpa guna setitik pun air, kata tak. Dan yang paling penting adalah benda tu dia boleh bertahan lama. Kiranya kalau hujan, maksudnya kotoran tu tak melalui berkat. Kiranya macam ala-ala coating lebih kurang macam tu lah. Okay? So hari ni, Kitong Su dia buat demo. Aku agak skeptikal. Aku cakap, biar betul man. Cuci kereta tak payah guna air. Mana pernah dengar? Mana kita nak tengok? Kan? Kita nak tengok, kita nak buktikan. Betul ke diorang ni boleh cuci kereta pakai magic spray ni? Mila, jangan lupa subscribe ya. Okay, so hari ni kita ada dengan orang katakan orang di sebalik membuat segala-galanya, iaitu owner kepada produk magic spray tau. Wah, dengar macam lain macam magic spray ni kan. tak betul kan ni cuci kereta macam mana boleh betul nak cuci kereta pakai tak payah pakai air ni. Aku skeptikal betul lah. Betul kau buat ni. Ini produk yang kita pakai ni. Ha? Dia kita import 100% pada US. So dia memang teknologi US. So dalam tu dia ada polimer. So polimer tu sebenarnya yang mencuci dan protect kita daripada calar. Oh. So bila kita spray macam yang pasir semua tu dia akan terapung. So bila kita lap dia tak calar. Tak, memang iyalah, biasa kan ada pasir. Ha, kalau lap kan biasa kan calar. Betul, dia takkan calar. Tak, sebab dia ada polimer. Polimer tu dia membalut dan dia menghancurkan pasir tu lah. Dia dissolve. So dia dah memang didesain untuk cuci waterless. And then kita dah guna lama dah produk ni, daripada 2012. Daripada 2012 lagi? Daripada kenapa 2012. Aku baru tahu benda lah ni? Sebab kita baru perkenalan. Itulah tu, aku macam tak percaya. Betul kan? Tak payah guna air kan? Kau rasa macam tak logik tau. Kau cuci kereta tak payah pakai air. Ibarat macam kau makan nasi tanpa lauk. Bukan macam tu lah. Okay, berapa lama kau nak buat ni? Satu kereta ni? Kalau biasa kalau kereta saiz yang besar ni dalam 15 ke 20 minit. Besar lah. Ni bukan besar ni ah, besar ni eh. Kereta besar. Kereta besar. Berapa lama? Dalam 15 ke 20 minit. Oh cepat. Kuranglah kalau berdua kita boleh buat 10 minit. Oh cepat. Cepat. Sekali kira semua akhirnya kau buat segala-galanya satu body kereta dengan cermin sekali semua everything ah. Yes, body, cermin, tayar, rim semua sekali. Siap. Oh, okey buat luar je, dalam taklah. Dalam tak. Ini sebenarnya kita buat luar saja. Tapi kalau kata kita buat dekat rumah, kita datang rumah kan, dan kita bolehlah tolong cucikan dalam tu. Selain daripada tu, tak payah cuci, tak payah guna air kan? Yeah. Lap macam tu. So orang cakap, boleh tahan berapa lama ni? Okey, dia dalam ni ada polimer dan polimer tu dia ada wax. So dia bertindak sebagai coating lah. Oh. Tapi dia soft coating. So coating tu, kalau kita tengok dia punya kilat ni, yep. Dia boleh bertahan sehingga 30 hari. Sekali kita cuci ni 30 hari dia boleh maintain kilat. Dia boleh maintain kilat macam tu? Yes, sehingga 30 hari. Dan yang lagi best, lagi lebat hujan turun, lagi dia bersih. Sebab kereta kalau kita parking dia akan berdebu. Kan? So nampaklah macam kotor sikit lah berdebu kan. Tapi bila hujan lebat, ada bersih balik. Dia ada self cleaning punya tak effect. Masalah aku tengok dia sembur macam tu je. Macam tu je? Macam tu lah. Itulah caranya kita sembur, kita lap dengan kain yang lembab, lepas tu kita lap dengan kain yang kering. Okay. Macam ni sekarang ni, okay. Sekarang ni memang ada pergi tempat ke tempat? Rumah ke rumah ke macam mana? Ada, kita produk pun kita jual. Oh, produk jual? Produk ni, magic spray ni, kalau siapa yang minat buat DIY, memang suka jaga kereta mana? Sendiri. Mana? Tunjuk sikit produk, ada? Ada produk? Tengok produk? Yang ini, pinjam dia. Produk ni. Waterless, 3-in-1 premium waterless car wash. Yes. Wash, wet, protect, without water. Yep. Betul, babe? Without water, babe? Okay. So kiranya ada dua. Satu, dia boleh beli, yes. Boleh buat sendiri. Betul. Kedua, kiranya dia boleh suruh korang pergi untuk basuhkan. Yes, benda tu. Kita guna ni lah. Dia nama ni Shine My Ride. Oh, Shine My Ride ni. So, kita datang rumah dan kita akan serve benda yang sama. Cuma, servis tu dia ada extra sikit. Dia benda ni dan kita akan apply wax. Okay. Berapa harga ni sebenarnya? Yang ni? Yang ini kita jual sekarang dalam market RM97. RM97 untuk 500ml. Berapa lama boleh pakai? Kalau MyV boleh 6 kali. Maksudnya 6 bulan lah tahan. MyV 6 kali. Kalau kereta aku ni 4 kali. Kalau kereta ni paling pun 3 kali. Dia, itulah susah jadi orang gemuk ni. 3 kali eh? 3 kali tapi maksudnya 3 bulan lah. 3 bulan lah. 3 bulan 90 kiranya kalau aku setiap kali buat lebih kurang dalam RM30 lah. RM30 sebulan lebih kurang macam tu lah. Yes. 6 kali. Okey. Tapi kalau kau buat? Kalau kita buat servis kalau kereta ni dia starting from kereta ni harga dia RM149. Untuk kereta ni RM149? Yes, servis tu. Servis satu kereta 149 lah. Yeah, untuk ni lah saiz ni. Untuk saiz ni. Kalau saiz MyV tu? Kalau MyV 89. 89. Okey, jangan jadi budak gemuk. Elok. Jangan. Beza banyak bang. Ya, dekat RM50 ah. RM50 ah. Okey. So, okeylah. So nanti kita tengok macam ni result dia.
Okey. Macam mana result dia kita tengok nanti, nanti aku tunjuk pada korang betul ke tak betul. Kan kalau orang kata macam scammer je, betul tak betul kan cuci air ni kan, kita tengoklah, kita jangan tuduh orang dulu. Kita tengok nanti. Nanti end nanti aku bagi tahu korang macam mana korang nak dapatkan benda lah ni lah. Okey. So, kita tengok dulu. Okay, so dia orang dah siap cuci dah. Memang betul. Dia kata 15 minit. Tapi sebenarnya tak sampai pun. Tadi aku kira dalam pelaman ni lebih kurang dalam 12 minit lah. Itu seorang. Kalau dua orang lagi laju lah. So kita nak tengok betul tak betul. Sini. Aku tunjuk sekejap. Tengok sikit. Betul tak betul? Bersih? So far okay lah aku tengok. Memang betul weh. Aku tengok dia tak guna air pun. Kalau aku tengok kan, tak ada yang penting. Dia tak ada cala tau. Biasanya kalau kain, kalau orang katakan kalau kita lap macam tu kan guna air pun, kadang-kadang dia ada kesan kita hitam tau. Ni langsung tak ada. Lepas tu kau tengok, pasir pun tak adalah. So far okey. So memang aku rasa memang terbukti. Apa benda magic kau guna ni? Ha? Apa benda magic kau guna ni? Eh tapi betul lah babe. Kau rasa macam kalau kau boleh feel kan, kalau kereta tu macam telah di-coating ke apa kan, kalau kau baring, dia punya, dia punya macam mana lah? Licin. Ya, licin dia tu. Dia punya licin dia tu. Nampak tu? Eh betul lah babe. Ha, aku nak cakap dengan korang pun tak boleh jana lah. Tapi memang, memang rasa lah. Kalau tak dia akan jadi kasar tau. Tapi yang ni jadi licin. So maknanya dia macam ada permukaan ni memang ada coating gitu, yeah, kan? Memang ada coating. Oh, okay. So ini cakap tadi tu RM97. Apa, yeah, yang kau dapat? So RM97 akan dapat satu botol ni. Okay. 500ml. Okay. And then dua helai kain lah. Microfiber ni. Oh, kain muka bagi. So kiranya satu kain yang lap, satu lagi kering. Ah yes, satu yang lembab, satu yang kering. Ah. So basically yang ni function utama tu kita nak kilat yang kereta tu. Okay. Kilat dan protect lah. Dalam masa sama dia cuci. Tak, mana tayar lain-lain lah. Tayar lain. Kalau tayar lain. Guna ni juga. Boleh cuci rim. Boleh guna cuci rim juga. Cuci rim boleh juga. Ah. Boleh. Tapi serius eh, lepas basuh tak payah tembak air eh? Ah tak payah. Memang macam ni lah. Kecuali kalau nak try lah sama ada coating tak ada coating tu lah. Kenapa air tu akan laju. Ah, okey, 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 okey. Okay. So akan dapat dua kain, satu yang ni 500. 500 ml. ML. Yes. Okey. So kiranya yang ni, yang ni boleh beli online lah. So online nanti link ke bawah, tak bawah. Ke bawah nanti aku sebut nanti tak boleh tak bawah. Okey. Lepas tu yang cuci tu sekarang ni kat mana? Kat Klang Valley saja. Untuk servis ni, Shamai Ride ni. Kita sekarang ni cover Klang Valley area. Okay. Cuma kita punya team sekarang ni terhad. So kena book awal lah. Nak book macam mana? Book nanti akan ada juga link kat bawah ni. Link bawah juga. Ambil juga link bawah juga. Sebab kita ada juga nombor phone, baik. Pakai link lah senang. Betul. Sebab kita ada jadual kat situ. Kau jangan contact aku lah. Aku tak tahu lah. Aku bukan mandu. So aku tak tahu jadual dia orang. So sorry lah. Okay. So, aku rasa boleh babe. Sebab benda ni DIY, kau boleh buat anytime. Anytime, yeah, anywhere. Bila-bila pun boleh buat. Kau nak balik kampung kau nak buat pun boleh kak. Kau nak pergi, kau nak pergi danau, lepas pergi danau kau nak buat pun boleh juga. Untuk menghilangkan kesan-kesan, bukti-bukti segala-galanya. Benda ni kita guna bukan semata-mata untuk cuci. Sebenarnya dia lebih pada nak kilat dan protect kereta. Kalau tidak nanti kalau kita tak pakai ni, kereta kita naik watermark lah, benda lah bagaimana kan. Betul so lah. Dia lebih pada protection lah, macam betul kita lah. Pakai koti. Koti mahal pun kan? Betul lah. So kita maintain pakai ni je. Betul lah. So benda tu orang katakan plus minus tukar balik pun sama juga. Walaupun kalau kau cakap mungkin ada juga kan, yang geng-geng baik beli dia kata RM97 mahal dia katakan. Aku cuci kereta pun RM15 dah. Tapi yang ni lebih kepada long term punya. Lebih pada coating lah. Kalau kau pergi coating pun dah beribu dah siap-siap. Betul. Kan benda tu kan? Yes. Okey lah. So aku tak jual. Tapi kalau kau nak kau boleh contact dia. Dekat bahagian bawah ni aku letak link nanti kau boleh try lah. Tapi kalau kau tak nak beli dulu, kau boleh try dia punya servis dulu. Kau tengok dulu betul tak betul. Kalau betul, maknanya kau boleh beli, kau boleh buat sendiri lah. Right. Okay? Yes. So thank you very much. Okay. Thank aku you dapat much. Free wash kali ni. Tak payah bayar kan? Tak payah. Tengok tu. Aku saja tanya dalam video. Nanti dia boleh cakap. Okay? Buti. Okay guys. So see you next on my next vlog. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Link kat bawah tau. Ciao dulu.